keras. Sebuah mobil langsung diamankan Polres Metro Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, mobil jenis City Car berplat B2137 BFD ini sempat diamuk warga karena melaju sangat cepat. Para saksi mata melihat mobil ini sempat menabrak 3 kendaraan motor yang parkir dan rusak usai ditabrak pengendara mobil. Petugas yang datang ke lokasi berhasil meredamkan emosi warga dan langsung mengamankan mobil bersama pengendaranya. Ini lagi parkir di depan Ganesha, lagi ngobrol, terus ada mobil warna putih dari Taman Merdeka nabrak. Udah gitu doang. Baunya kencang apa gimana? Kencang banget loh, menurut mabuk kan. Ugal-ugalan gitu ya? Ugal-ugalan. Tapi sempat tadi ada orang yang ketabrak? Sebelumnya sih, sebelum saya ketabrak, udah ada duluan. Udah ada duluan. Ngejar-ngejar katanya. Mabuk bang, kejar. Udah di... Sebelumnya, usai menghantam 3 unit sepeda motor, sang pengemudi berusaha kabur. Setelah dikejar oleh sejumlah warga, mobil pun akhirnya berhasil dihentikan di Jalan Proklamasi Sukma Jaya. Akibat ulah pengendara ugal-ugalan ini, seorang wanita mengalami luka dan harus dibawa ke klinik terdekat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.